Oke, halo semuanya. Balik lagi ya guys ya di channel YouTube Saiful Official. Nah, di video kali ini aku bakal bikin alat lagi ya guys ya, alat yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kalian. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian baru gabung jangan lupa nih guys ya, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Oke. Nah, untuk alat dan bahannya kalian bisa lihat di video ini ya guys ya. Kita membutuhkan 2 buah garpu dan 1 buah penjepit kertas yang seperti ini ya guys ya. Nah, caranya adalah kita bakal menjepitkan di sebelah sini ya guys ya. Kita bakal sangkutin si garpu ini dan posisinya seperti ini ya guys ya, jangan kebalik. Nah, kita sangkutin seperti ini, oke? Lihat baik-baik biar dia mengunci di bagian situ ya guys ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, baru nanti ini kita kasih lakban, cuy. Biar lebih kuat dan paten. Pokoknya mantap pokoknya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan lakbannya ya, guys ya. Ini bisa alat-alat dan bahan ini bisa kalian dapatkan ya, guys ya, di sekitar rumah kalian. Jadi nggak perlu repot-repot nyari barang-barangnya, cuy. Dan kita bakal melakban bagian yang tadi ya, guys ya. Nah, bagian ininya, guys ya. Nah, jadi kita masukin dulu seperti ini biar dia mengunci ya guys ya. Biar dia mengunci. Nah, jika sudah seperti ini baru kita lakban di bagian sininya, cuy. Kita lakban sebanyak mungkin ya guys ya. Pokoknya secukupnya lah ya guys ya. Kalau menurut kalian udah kuat, oke gitu. Nah, jadi kita pasin dulu baru kita gulung menggunakan lakban seperti ini ya guys ya. Kalian bisa menggunakan karet juga atau yang lainnya, intinya ini harus menempel seperti ini ya guys ya, dan jangan kebalik juga sendoknya, oke? Nah, seperti ini cuy. Oke, setelah itu kita potong bisa kalau udah merasa cukup. Nah, seperti ini ya guys ya jadinya. Oke, mantap sekali. Nah, kita lakukan di sisi sebelahnya juga ya guys ya. Nah, kita lakukan sama di sisi sebelahnya ya guys ya, menggunakan garpu juga seperti ini. Nah, jangan kebalik seperti ini ya guys ya, jadi harus di atasnya ya guys ya, seperti ini. Nah, jika sudah nyangkut langsung saja kita lakban seperti tadi cuy. Nah, kita pasang seperti yang tadi ya guys ya. Kita sangkutin dulu supaya dia mengunci, lalu kita putar menggunakan lakban ya guys ya, biar hasilnya kuat dan paten cuy, oke? Nah, seperti ini ya guys ya. Kita gulung-gulung pokoknya ya guys ya, biar dia kuat dan tidak mudah copot ya guys ya. Jika sudah, kita potong lalu kita rapikan seperti ini, oke? Nah, ini kita rapikan. Nah, ini sudah jadi ya guys ya. Ini adalah alat untuk mencapit-capit gorengan cuy ya. Ini adalah alat untuk mencapit gorengan atau bahan makanan ya guys ya. Kalian bisa gunakan di rumah. Pokoknya ini bisa membuat orang tua kalian bangga ya guys ya pada kalian. Karena bisa membuat alat yang sederhana seperti ini tetapi bermanfaat buat orang tua kalian. Nah, misalnya ini gorengan, kita bisa capit seperti ini. Wih, mantap sekali ya guys ya. Paten pokoknya kencang ya guys ya. Mantap sekali ya guys ya. Nah, ini karena licin ya guys ya, sendok sama ini jadi mantep, jadi licin. Nah, seperti ini ya guys ya. Kalau ke gorengan nih udah pasti mantep banget ya guys ya, seperti ini. Bagus sekali ya guys ya, sangat bermanfaat, oke? Gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.